lupa. Ah, siap. Makan terus dia tuh. Siap. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Oh, ini tangannya kemarin. Semenjak Rizky Billar drop hingga jatuh sakit, Lesti Kejora kini nampak semakin perhatian dan maunya nempel terus guys. Lihatlah saat di sesi ketika istirahat gladi resik tadi, tangan si dedek Lesti, ya apa yang ia lakukan, sepertinya dia selalu ingin dekat dan bersama kakak Billar. Tentu hal ini tak lain adalah bahwa dia ingin selalu dan ingin memastikan sang pujaan hatinya Rizky Billar dalam keadaan baik-baik saja. Ya, apalagi saat makan guys, tak lupa si dedek akan menyempatkan diri untuk menyuapi sang kekasih. Karena seperti yang telah disampaikan pada kemarin malam, bahwa ayah Kejora menegaskan calon pengantin harus selalu sehat dan fit. Dan karena Bang Bi gak suka makan kalau gak disuapin, Dedek Lesti ya disiapkan dan disuruh oleh ayah Kejora untuk menyuapi sang kekasih. Gimana kekiutan dan perhatian super duper yang diberikan oleh Lesti Kejora pada sang pujaan hati, karena dia ingin sang kekasih itu kondisinya akan semakin baik, pulih seperti sedia kala. Tentu kita tidak dapat dibohongi, walaupun Bang Bi berusaha untuk selalu tegar, namun sepertinya dari mimik wajah dia masih belum sembuh secara total. Ya, perhatian dari seorang kekasih tentunya akan menjadikan imunitas tersendiri, kebahagiaan tersendiri bagi sejoli yang lagi jatuh cinta ini. Dan jangan ditanya lagi, Dedek adalah orang yang tepat dan sangat berpengalaman untuk memanjakan Bang Bi yang terkadang malas dan sibuk bermain HP. Ya, bukan Bang, ya roti sobeknya pasti lo bakal hilang gara-gara perhatian yang super duper oleh si Dedek Lesti. Ya, bagaimana tak mau diperhatikan calon manten tahun depan. Insya Allah kita doakan mereka akan melangsungkan akad nikah, menjalin hubungan yang lebih serius, karena memang keluarga mereka, keluarga Lesti dan Billar, sama-sama mendukung hubungan kedua putra putrinya ini untuk segera dihalalkan menjadi pasangan kekasih yang akhirnya akan menua bersama dalam ikatan rumah tangga. Ya, kita doakan semoga karir bareng Billar akan semakin cemerlang dan baik mengikuti jejak ya orang yang ia idolakan, yakni Raffi Ahmad. Karena kalau kita pantengin terus kebiasaan-kebiasaan yang terjadi antara Lesti dan juga Raffi, sepertinya tidak jauh berbeda cara-caranya. Namun tak akan dibahas kali ini, tetapi kekiutan dan keuangan serta perhatian Lesti pada Billar saat galeri ini tentu sangat menarik kita. Karena Bang Bi saat ini memang kondisinya lagi galbut, alias ya kurang istirahat, kurang multivitamin. Tentu vitaminnya adalah listimensi dan juga D3.
tidak teratur, kurang teratur saat makan. Makanya ada baby sisternya. Siapa lagi baby sister yang cocok dan pantas untuk Bang Bi ini? Ya, kalian sudah pada tahu dan pintar semua. Tentu si Dedek Lesti lah, baby sister yang super duper dan penuh perhatian, sekaligus bisa memanjakan sang kekasih yang juga adalah sosok yang manja. Ya, moga tahun depan kalian bisa menjadi halal, menjalin ikatan yang penuh cinta, romantisme, kehidupan di dunia hingga akhirnya ajal memisahkan kalian. Tentu doa-doa itu patutlah dan sekiranya pantas untuk selalu kita dengungkan demi bersatunya mereka. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.